Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Tak ada yang meragukan kemampuan dari pasukan artileri Ukraina, dan itu terbukti di medan laga sesungguhnya. Bahkan, mereka mengatakan, jika dunia ingin belajar, kami memiliki ribuan gigabyte video untuk dipelajari oleh negara manapun mengenai strategi pasukan artileri di medan perang sesungguhnya. Dan pada video kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana pasukan artileri Ukraina mampu bergerak cepat untuk membuat helikopter serang Mil-Mi-24 atau yang kita kenal sebagai Mil-Mi-35 milik pasukan Rusia tak bisa berkutik. Di awal video, terlihat bagaimana drone intai Ukraina mendeteksi heli serang Mi-24 Rusia yang terbang lumayan rendah. Drone intai mengikuti arah dari Mi-24 itu dan ternyata mendarat di suatu tempat. Kemudian pada video juga terlihat helikopter angkut Mi-8. Pasukan Ukraina mengatakan, kemungkinan Mi-24 Rusia itu mengalami malfungsi pada helikopternya, sehingga harus mendarat darurat. Dan kemudian ada sebuah helikopter angkut Mi-8 yang juga mendarat di lokasi itu, yang bertugas mengevakuasi dua pilot Mi-24 yang mendarat darurat itu. Dan dari video ini kita juga tahu dan bisa memastikan, bahwa ketika heli serang Rusia bertugas, selalu didampingi oleh helikopter angkut. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Dan kemudian, karena tidak mungkin mengevakuasi Mi-24 Rusia itu karena terlalu berbahaya, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk menghancurkannya menggunakan mortir artileri. Dan pada video terlihat bagaimana sebuah tembakan mortir berhasil tepat mengenai Mi-24 Rusia itu. Di akhir video bisa Anda lihat bagaimana Mi-24 itu sudah dalam keadaan turu miring karena hantaman dari mortir pasukan artileri Ukraina. Dan dari kontur tanah di sekitar helikopter itu, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pasukan artileri Ukraina melakukan tembakan mortir ke arah Mi-24 itu dengan jumlah yang cukup banyak karena terlihat banyaknya lubang di tanah bekas jatuhnya mortir-mortir Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah kisah dari Mi-24 Rusia di garis depan medan laga. Berikan komentar Anda.